Buat kalian yang udah kangen main pasir pantai atau kangen vibes pantainya Bali, mampir aja ke Hey Beach Gading Serpong. Tuh kan teman jalan, suasana di Hey Beach ini beneran kayak pantai di Bali. Hamparan pasir putih yang didatangkan dari pantai asli, serta interior dan dekorasi yang didominasi dari jerami, bisa jadi tempat bersantai dan melepas penat sejenak. Bener-bener kayak lagi liburan nih, hehehe. Apa kabar? Akhirnya ketemu juga. Gimana sehat-sehat? Sehat dong. Ini nih teman jalan, Bro Andrew, the owner. Yang aku bilang tadi, aku tungguin banget. Ini kepikiran aja bikin tempat kayak gini, dari mana ini idenya nih? Iya, jadi kita mau hadirin Bali itu masuk di kota besar. Oh, di Indonesia. Jadi kalau kangen Bali nggak usah jauh-jauh. Yes, bener banget. Tapi apa nih yang menarik gitu selain suasananya, makanan, minumannya, apa yang harus aku cobain nih selama di sini nih? Jadi di sini harus cobain pertama makanan minumannya, harus cobain kelapanya. Kalau datang ke pantai, kalau nggak minum kelapa, ada yang kurang, bro. Betul banget, betul banget. Segaran dari kelapa muda ya kan minumannya. Kalau biasanya ada promo nggak sih? Atau tiap bulannya ada penawaran menarik gitu dari sini? Nah bro harus pantengin Instagram Hey Beach setiap kali. Jadi kita setiap bulan tuh ada promo-promo menarik. Uh-huh. Ada yang diskon 50% untuk mahasiswa dan lain-lain gitu bro. Hey Beach rasa Bali dan aku mau ngerasain langsung nih sekarang teman jalan. Yuk jalan-jalan. Let's go. Let's go. Jalan, enak kan kalau di pantai gitu, vibes-nya nyambung. Gitar-gitaran, nyanyi-nyanyian, chill abis. Sebenarnya ini aku lagi nungguin makanan sama minumannya. Sambil nyanyi-nyanyi ya. Well, you done done me and you bet I felt it. Try to be chill, but you're so hard that I melted. I fell right to the crack. Now I'm trying to get back. Wow, wah, harus masuk Insta Story ini mah teman jalan. Wow, wah, ada lagi dong. Teman jalan, di depanku udah ada 3 varian makanan, burger, extra large, extra extra super super large. Aku jadi bingung, ini gimana cara makannya? Mulai dari kelapa dulu aja kali ya. Ah, segar. Kerasa banget ini di pantai. Ini aku mau makan atau lomba Agustusan ya? Kita cobain nih rasanya teman jalan. Kalau tadi sausnya creamy, cheesy gitu. Kita lihat di dalamnya ini ada ayam ya, fillet. Terus crispy juga. Dan ada lapisan keju juga saladnya. Mantep habis. Enak, enak. Gak mau tanya, maaf, udah gak peduli sama image, karena rasanya enak banget. Ini, bannya ya, rotinya tuh gurih, udah enak kayaknya ini, jadiin cemilan juga. Tambah ayamnya, crispy-nya, beuh, asin gurihnya, eh. Wah. Teman jalan, setelah tadi dari barat, sekarang kita ke timur. Nusantara. Wih, ini ada ayam betutu. Sekarang aku padukan ini dengan nasi daun jeruknya. Akan seperti apa? Bing. Enak banget ini. Wow, Nusantara banget kan? Ya maklum lah teman jalan. Meskipun banyak yang bilang aku kayak mirip keturunan Korea, tapi aku Indonesia banget.
Udah kenyang makan main course, kita sikat yang manis-manis yuk. Wah, teman jalan. Manis, 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 manis. Berarti waktunya dessert. Makanan penutup nih teman jalan nih. Ada ice cream yang disimpannya itu di buah nanas ya. Pineapple. Terus ada, aku kira pizza, ternyata kau pizza manis. Ini lihat topping-toppingnya buah, marshmallow, coklat ya kan. Dan ini juga minuman yang kita coba dulu ice creamnya. Wah, ini minumannya seger banget. Namanya Chia Paradise. Perpaduan mango smoothies, chia seeds, dan raspberry yang ngeblend banget. Jadi berasa banget nih summer beach-nya. Teman jalan, udah 30 menit aja nih aku nemenin kalian semua. Gimana? Seru kan tempat-tempat yang aku rekomendasiin? Saksikan terus Jalan-Jalan setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Kompas TV. Jalan-Jalan, let's go!